seorang pria asal Arab Saudi tampak menghadiri pernikahan asisten rumah tangganya, ART di Indonesia, dengan mengenakan pakaian khas Arab. Diketahui, pria tersebut bernama Riyad Al-Atiyah. Ia rela datang untuk menghadiri pernikahan ART-nya bernama Miri di Indonesia. Tampak dalam video, kedatangannya disambut hangat oleh keluarga dan warga sekitar. Di video, ia terlihat mengenakan gamis putih dan jubah hitam, khas pria Arab Saudi. Ia berjalan dengan membawa mikrofon menuju pelaminan sambil berbicara dalam bahasa Arab. Namun siapa sangka, hal itu menjadi momen kocak, karena banyak tamu undangan yang tidak paham ucapannya, hingga akhirnya mereka kompak menjawab amin. Hal itu pun menjadi sorotan warganet. Mereka tampak menyoroti para tamu undangan, terutama para ibu-ibu yang mengangkat tangannya seperti sedang berdoa. Kehebohan tak sampai di situ, karena pria tersebut terlihat menyawarkan uang kertas ke arah para tamu undangan. Sontak hal itu menjadi rebutan para warga untuk mengambil uang yang dilempar pria tersebut. وهذا مبلغ مادي من أبوي أيضا، مبلغ 10,000